Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, bakal mengeluarkan TR khusus untuk memutasi sejumlah personel polisi yang diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir J. Sigit berharap penanganan kasus Brigadir J berjalan baik. Malam hari ini, saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi agar proses penanganan tindak pidana terkait meninggalnya Brigadir Yosua akan berjalan dengan baik dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Tim khusus akan bekerja secara tuntas. Setelah itu, tim khusus bakal menjelaskan duduk perkara tewasnya Brigadir J secara terang benderang.